Kata siapa gue tobat sok tahu lu? Itu kan 2 bulan yang lalu. Hi guys, selamat datang. Finally berteman sama Kak Wandi. Dan kali ini aku akan kembali ngebahas tentang Gacatuber. Aduh, sorry banget kalau aku harus bahas ini lagi karena aku bingung mau bikin konten apa. Dan ya, yeah, you know lah, karena aku lagi kerja sekarang. Selain aku nge-YouTube, aku juga kerja. Makanya aku nggak sempat untuk bikin konten yang terlalu banyak mikir. Makanya kalian harus saranin supaya aku ada persiapan gitu. Nah, kali ini kita bahas Gacatuber yang kayak sok tengil, cantik, terus juga sok-sok banyak deh. Ini juga kayak aku baru nemu lagi dan kita nge-refresh lagi. Mungkin kalian banyak yang nge-hate aku lagi, but it's okay. Ini kita buat seru-seruan aja ya sama penggemar gacha. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan sekali aku upload baru. Dan tanpa lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, jadi yang akan kita bahas adalah Alia Cha. Alia Cha cantik imut. Ini dari username-nya aja udah ketahuan sok imut, sok cantik, oke. Okay. Pick me ya, cewek-cewek pick me. Jadi haters lebih seru. Ya, aku gak mau jadi haters, gak mau jadi lovers. Aku tim memantau aja ya. Kayaknya kita udah sempet bahas sih guys. Aku lupa karena udah lama aku gak bahas. Tapi seingat kita udah pernah bahas yang dulu-dulu. Oke, okay, ini apa nih? Tuh kan udah pernah bahas, ini aja dia sempat mau tobat. Tuh, bukan berarti aku tobat ya, tapi aku memang benar kalau liniat keterlaluan. Kali ini aku dukung Husna, benar kata Husna, liniat. Apa nih? Terlalu cepat kita baca ya. Apa nih Husna Chan? Kalau soal maafkanmu, Linia, Kuji, aku pikir-pikir dulu ya karena mentalku hampir hancur. Aduh, mental nggak tuh? Jadi mungkin intinya si Linia ini menghujat Husna. Terus si Husnanya tuh kena mental. Tapi si Aliyaca ini ngedukung si Husna nih, ngebelain. Tuh, kali ini aku dukung Husna, bener kata Husna. Linia, kau keterlaluan sampai bikin mental orang hampir hancur. Tapi bukan berarti aku udah tobat ya. Aku mengatakan sebenarnya aku aja membenci Husna nggak sampai posting foto dia di Pinterest. Dan oh, jadi si Linia itu ngeposting wajah asli si Husna, makanya si Husna kena mental dihujat netizen gitu kali ya. Tuh. Lia, ayo tobat, aku mendukungmu. Oh, oke. Okay. Ini fix bocil sih, bocil-bocil kematian. Gabut, apa nih gabut, ngapain, bikin apa dia? Apa, nggak jelas. Ini apa nih, hewan yang paling aku takutkan apalagi pas di kamar mandi. Oh, dia udah takut kecoa rupanya. Sama sih, aku juga takut kecoa. Karena kecoa itu suka bertelur di bawah kolong tempat tidur. Itu ih nggak mau. Tobat, apakah aku harus tobat? Makasih semuanya untuk 1.000. Oh, ini yang dulu-dulu nih. Maaf ya kalau gak mirip. Dia ini siapa guys? Aku nggak tahu guys. Aku nggak tahu apa yang dia bikin ini. Komennya bang. Oh ini tokoh apa? Anime apa nih? Yang ibu tolong komen. Itu anime apa? Baju papi sulit banget. Eh by the way, jangan sokok sama yang terakhir ya. Apa yang terakhir? Mami Chaine. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini kenapa dia? Boy. Ganti OC, soalnya OC yang lama terlalu polos bagiku. OC itu original karakter ya, jadi dia ganti OC-nya dia. Siapa nih? Oh, upgrade bajunya. Oh, bajunya diganti lebih bagus gitu ya. Next.
Join apa nih? Jus nih, semoga gak menang. Di sini banyak nyamuk ya di kamar aku ya. Oh, ini ada lomba-lombaan bikin osi juga ya. Kalian pernah ikut-ikut gini gak? Lomba-lomba bikin osi gini, ada yang ngadain gak? Yang osinya cantik atau cute atau ganteng bakal dapat prize. Dapat apa tuh? Oke, siap. Dan notch lagi, soalnya ociku yang lama aku jual dengan temanku. Oh, ganti osi lagi. Dijual, bisa gitu ya osinya dijual-jualin gitu. Lumayan deh dapat 10.000. Dijual 10.000 guys osinya yang tadi. Yang osinya paling cantik. Terutama Yurusna ya. Aduh gambar. Oh ini Gojo nih. Terutama Your Husna. Oh iya yang bilang pin sok tahu kalian. Oh, Pinterest maksudnya. Nanti coba kita lihat si Husna ya guys. Coba kita lihat ininya. Komunitasnya nih, tab komunitas. Offline tuh beberapa bulan, gak tahu juga sampai kapan karena ada urusan and pengen istirahat. Bagus nih kayaknya mau bocil-bocilan mau ujian kayaknya. Dia mau fokus itu. Itu kan bener. Kata siapa gue tobat sok tahu lu. Itu kan 2 bulan yang lalu. Aku baru tengok sekarang guys. Kita udah lama loh 2 bulan gak bahas gacha-gacha lagi. Oh oke. Okay. Au ah capek. Tuh. Oh pantes kan. Tuh aku ternyata disindir. Disindir juga ya sama dia. Tuh coba kita lihat Husna tuh siapa sih yang di bawah-bawah dia tuh Husna tuh siapa? Oh, ini Husna. Dia kontennya apa sih? Ini enggak ini wibu ya dia. Anime-anime gini ya itu. Kirain gacha-gacha juga. Oh, anak wibu-wibu bawa bawang ini mah. Bocil nih kayaknya. Udah kalau berhadapan sama bocil nggak akan menang nih. Aduh minta maaf pengumuman minta maaf banyak yang di tag. Waduh pesan dari Husna ke sampai ada saluran WhatsAppnya loh. Udah punya fans ya. Aku aja nggak punya. Tuh udah kayaknya aku udah capek udah bosen. Kita akhiri aja guys. Halo oke guys, kayaknya sekian aja pembahasan kita tentang Gachatuber edisi kali ini. Kayaknya kurang greget ya, karena kurang yang gak sebarbar yang kemarin-kemarin ini masih yang di tahap biasa aja, yang sok-sok cantik gitu tanpa menghina-hina gitu. Mungkin udah pada tobat kali ya, karena aku spill beberapa bulan yang lalu. Dan kalau kalian ada ide buat konten aku, tolong banget ide-ide di sini dong. Aku butuh dari kalian, ide aku udah mulai buntu. And thank you for watching and I'll see you on next video. Bye-bye!